Omis, Omis. Ya, oh, Ksatria Big Bros. Oh iya, ini nih, aku membawakan nih. Oh, kamu berhasil, Ksatria. Itu tuh tuh. Wah, luar biasa. Oke, Aduh. akan aku teliti di sini dulu. Ya. Oke. Buset. Ya, Gila. Masa bersalah. aku juga takut kalau alien itu marah dan akan menyerang kita suatu hari nanti. Aku benar-benar takut sih. Tapi ya saat itu mau gimana lagi? Kita sangat-sangat membutuhkan bulu domba emas itu. Bahkan sekarang, setelah kita mendapatkan celana kebenaran, ternyata kesatria jahat sudah menemukan tempat itu. Aku juga yang ini, bukan aku yang membuat ya, tapi sudah ada dari dulu. Pas banget Mungkin ya. dewa-dewa telah mendukung kita. bisa bisa jadi seperti itu. Oke, okay. baiklah. Kalau begitu, kamu sudah menyiapkan hati dan pikiran kamu? Ya, aku siap. Okay. Karena biar bagaimanapun ide itu muncul dariku. Ya, kita udah siapin segala resikonya ya. Ya, baik Satria. Oke, ayo kita lanjut. Kita lanjutin, tapi kita pelan-pelan nih. Lihat dari sini, lihat dari sini. Ada apa Satria? Itu ada siapa itu? Oh, ada Apit. Hah? Ada Apit tuh dari belakang. Satria, sini Satria. Apa? Itu benar Apit. Iya. Itu benar Apit Satria. Benar, benar. Oke. Soalnya itu satu kemungkinan yang tepat dari kamu Omis, dia mencari daging daging bakar atau peluang yang kedua kalau dia ternyata ditolong sama alien tersebut. Ya kan? Nah, iya. Atau yang ketiga dia ternyata bekerja sama dengan alien tersebut. Itu kemungkinan terburuknya. Tapi tidak mungkin, Ksatria. Ya. Apit itu seperti orang baik. Ya, ayo Miss, lanjutin. Aduh, kita harus buru-buru. Iya, Ksatria. Aduh, Oke, Ksatria. Si Apit gimana? Ini tuh. Gue pas banget ketemu. Nah, kemarin itu. Oh. Ketemu celana kebenaran di sini. Oh, di sini. Ternyata sinyal kuatnya. Iya. Terus kok kita bisa lewat sini lagi? Mungkin ini jodoh kali ya. Sekalian ini tempat kemarin gue diserang sama kesatria jahat sama Pennywise. Wah. Ternyata di situ tempatnya. Aduh, tuh meresahkan banget nih. Aduh, kapan ya kira-kira dunia Andromeda ini aman? Semoga secepatnya, Satria. Setelah kita mendapatkan bagian yang terakhir yaitu baju armor, mungkin kita akan bisa melawan satria jahat itu, Satria. Ya semoga deh kita mau cepet-cepet hidup tenang gitu kan, damai kayak dahulu kala. Iya Satria. Tapi aku juga kadang mencemaskan keadaan profesor yang masih gak jelas nasibnya gimana. Iya Satria. Ngomong-ngomong, terasa sepi sekali ya. Gak terasa kita udah berapa lama di dunia Andromeda ini. Kebanyakan kita berdua. Iya. Aku pikir aku ingin menemukan segera satria yang lain, tapi apakah Apit akan jadi satria yang lain ya? Nggak tahu juga sih. Iya. Setelah kejadian yang kita lihat tadi. Bagaimana dengan Aion? Aion, itu juga masih menjadi misteri, Miss. Kemarin waktu aku diserang dan aku ingin bertemu sama dia, tapi sulit mencari Aion kembali. Entah dia sekarang berada di mana. Keberadaan dia masih nggak jelas juga. Setelah aku meneliti Apit di komputerku, background-backgroundnya dia, latar belakang cerita dia pun masih sangat-sangat gelap sekali, Satya. Aku pun penasaran. Masih nggak jelas ya? Masih tidak jelas, Satya. Oh iya, apa-apa? Ini Ksatria, tanda kebenaran sudah selesai. Wih, aku ambil boleh? Boleh aku ambil? Ya, silakan. What? Oh my god. Dan jangan lupa juga untuk ini. Apa tuh? Oh, yang lainnya. Oke. Okay. Iya. Aku siap untuk itu semua. Tapi, kayaknya aku ingin beristirahat sebentar, Miss. Oh, baiklah. Iya, aku jadi penasaran. Kenapa? Perasaan kenapa? Bisa kita melihat Mas Apit di sana ya? Iya. Apa ya?
aku juga bingung kaitannya dengan tempat tersebut apa. Tapi ya, ya adalah kita, aku beristirahat. Kita beristirahat dulu aja lah, karena Ya, banyak banget oke. hal yang kita pikirkan, Omis. Ya. Oke, baiklah. Oke ya. Oke deh teman-teman, kalau begitu aku tidur dulu deh. Ah, sementara Omis di bawah, aku mulai tidur aja dulu deh. Omang, Omang, Di mana sini ini? bantu ayahmu. Di mana ini, teman-teman? Hah? Udah dari pagi tidur terus. Ayo Mana sini bantu ayah. suaranya dari mana? Omang, Wah, loh, sini bantu ayah menyapu. ayah, mamang, ah, ayah, ayah, ayahku. Ah, aku sekalian ingin memberitahukan. Bentar, bentar, sebentar, sebentar, sebentar dulu. Mamang? Ya, ya, aku, kamu, aku ternyata selama ini mempunyai ayah. Sulit dipercaya ini. Sudah berapa lama ini? Di dunia apa ini? Apakah kamu benar ayahku? Halo? Mamang? Iya, Mamang. Ah, itu panggilan. Bantu ayah menyapu. Oh, nyapu. Oh iya, siap siap siap. Maaf maaf. Aku masih. Kamu tidur terus dari pagi. Ayah bangun nih. Oh, maaf maaf. Kalau begitu maaf. Oh ya, aku bantu nyapu Mama, deh. Ya, kenapa? Apa kamu ingat dengan yang ayah bilang kemarin? Apa ya? Hari ini, ayah ingin memberitahukan rahasia keluarga kepadamu. Rahasia keluarga? Ya. Oh, iya. Baik, kita bicara di dalam. Oh iya, Pak. Cara apa ya, teman-teman? Oke, aku ikut dulu deh. Iya, kenapa, Pak? Jadi, iya. Ayah ingin memberitahukan. Oke. Ya, apa, Pak? Apa, Pak? Hah? Papa? Hah? Loh. Cuman mimpi ternyata. Tapi satu ya. Lah aku udah di markas lagi. Omis. Tuh. Kenapa kamu tiba-tiba manggil ayah? Aduh, aku sampai kaget ini. Ya Tuh, gini. Ada apa, Satria? Kan tadi aku tidur, ini dan tiba-tiba aku mimpi. Mimpi? Iya. Ya kalau tidur terus mimpi kan bukannya biasa saja. Biasa sih, tapi di situ aku lihat ternyata aku punya ayah. Hah? Loh, kamu nggak pernah cerita tentang keluargamu yang sebelumnya? Nah, aku juga nggak tahu aku punya ayah, mana tahu dari mana aku juga. Loh, kamu gimana masa sama ayahmu sendiri masa kamu lupa? Jadi kan waktu aku pertama kali ke Andromeda itu aku kan lupa apa ya, lupa masa laluku dan aku ingat aku cuma sebagai kesatria saja. Jadi aku ya nggak tahu dulu itu orang tua, ayah, ibu, adik, nggak gitu. Baru akhir-akhir ini nggak tahu kenapa ya. Kok aneh ya? Coba kamu berdiri sini biar ku periksa. Jadi strum loh. Jangan. Ya. Jadi okay, situ ya. Sini ya. Oke, aku periksa dulu. Kalau aku lihat dari aktivitas otakmu, ya. Kamu seperti otak yang pernah tersambar petir. Apa kamu tersambar petir belakangan? Dulu pernah. Ketika kamu pernah dulu. Dulu pernah. Dan aku nggak sadarkan diri. Oh iya. Mungkin itu yang menyebabkan amnesia ketika kamu masuk ke dunia Andromeda. Tapi aku meneliti telah ada aktivitas lagi, seperti tersambar lagi. Mungkin ketika kamu melawan kesatria jahat. Aku juga kurang ingat ya pas melawan kurang kesatria ingat. Jahat. Tapi mungkin bisa jadi saya karena kepalaku juga kena benturan dan sakit juga, nggak tahu entah ya. Oh, oke. Oke lah. Tapi, bentar-bentar, ya? Tapi di dalam mimpinya, kan aku punya ayah ceritanya. Lalu aku dipanggil Mamang, masa? Mungkin aku dulu Mamang? Ya, kan apa itu Mamang? Mamang? Mamang, aku? Mamang. Mamang, bukan Mamang. Mamang? Iya, Mamang. Mamang, aku nggak tahu Mamang itu apa. Aku juga nggak tahu Mamang itu apa, Mamang.
Mamang, apa iku yo? Iya, Mamang. Apa ya, Mamang? Apa mungkin Mamang tak dulu. Kalau itu kalau iku mimpi, iya. Dan kamu bertemu dengan ayahmu, bisa ya bisa saja iku adalah bunga tidur, Ksatria. Bunga tidur. Maksudnya bisa saja itu adalah ya ya daya hayalmu atau mungkin kamu sedang tidak sadar jadi kamu berhalusinasi yang aneh-aneh. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau benar itu adalah ayahmu, dan kamu dulu juga pernah tersambar petir, dan ternyata ada aktivitas listrik di kepalamu, bisa jadi itu semua benar. Dan dengan kata-kata Mamang, apakah itu bisa jadi panggilanmu waktu kecil? Aku rasa seperti itu deh. Atau mungkin namamu yang asli? Aku kurang tahu. Nanti mungkin. Bisakah kamu mengingatnya lagi? Nah, sejujurnya untuk saat ini aku belum bisa mengingat apa-apa karena itu kan juga mimpi kan. Dan tapi yang anehnya di situ tuh ayahku ingin mengatakan sesuatu, rahasia penting katanya. Rahasia penting? Iya. Wah. Dan rahasianya apa itu? Ya, entah, dan tiba-tiba aku terbangun. Oh. Nah. Ah, ya sudahlah, Satya. Mungkin itu hanyalah bunga tidur. Nanti ya. Kalau terjadi lagi, mungkin itu adalah salah satu petanda. Untuk kali ini, mungkin itu anggap saja itu adalah hanya sekedar mimpi, Satya. Ya, mungkin kamu benar, Omis. Ya. Mungkin karena ya mungkin belakangan aku juga merasa kesepian, kita hanya berdua berdua saja memberantas kejahatan ya. Ya baiklah ya sudahlah baiklah aku kembali ke kegiatanku ya aku udah ya, boleh keluar belum udah boleh berlangkah belum oh iya iya maksudnya sudah oh udah ya dan aku rasa kamu sudah bisa memakai celana kebenaran itu oke ya dan aku masih meneliti bagaimana cara kamu untuk memakai celana kebenaran itu. Baiklah kalau begitu selamat bertugas dan aku hanya seperti biasa berkeliling di atas kalau misalkan ada petunjuk baru akan aku beritahu kepadamu ya. Oke. Okay. Selamat bertugas. Oke. Okay. Kayaknya itu hanyalah bunga tidur, but I don't know.